Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Berjumpa kembali dengan saya di channel Suruman Katel. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh subscriber saya yang senantiasa mendukung, mendoakan dan mensupport sehingga berkembangnya channel ini. Bagi kalian yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Sebelum masuk ke videonya, tonton dan simak intro berikut ini. Jadi di video ini saya akan mengunboxing dan mereview. Jadi tonton video ini jangan skip, serta terus support dan dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe, karena dukungan Anda membuat saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Enjoy. Dan ini barangnya sudah ada di depan saya. Ini ada mereknya Boya Pro Audio Series, Boya M1. Ini tampilan dari boxnya, bisa kalian lihat. Di sini ada fiturnya ya. Di antaranya fiturnya clip on mic for smartphone, DSLR camcorder, ada juga omnidirectional. Di sini kalian bisa baca ya, dan ini ada spesifikasinya lengkap di sini. Sini ada tulisan for smartphone, camcorder, DSLR, audio recorder, PC maupun yang lain-lain. Di sini juga ada palcode-nya, dan ini muka dari tampilan boxnya. Oke, kita langsung buka saja. Dapat tempatnya ya, ini sejenis kayak kulit nih. Di dalamnya masih ada balari. Nah,
ada buku petunjuknya juga. Di sini bisa baca-baca. Kalian baca buku-bukunya di sini. Dan ini perlengkapannya. Perlengkapannya di sini ada jack juga. Ini ada mic-nya. Bisa buat mic. Ini ada jepitan. Dan ini ada baterainya. Langsung buka ke sini ya. Oh. Kelebihan dari mic ini mempunyai kabel yang sangat panjang ya, yang bisa buat untuk di sini Anda bisa lihat kamera off atau smartphone. Langsung saya rakit saja ya. Kabelnya cukup bagus ya, panjang, dan ini jacknya. Ini colokannya bisa langsung ke handphone maupun yang sudah tertera di spesifikasinya. Dan ini mic-nya. Saya akan pasang baterainya terlebih dahulu. Ini harus diingat ya, di sini ada tandanya plus dan juga ada tandanya min di sini nih. Jadi jangan salah masang ya. Saya kan jangan salah masang. Di baterainya sini juga ada tanda. Jadi harus sesuai ya. Misalnya seperti ini, baru ditutup lagi ya. Baru pasang jepitannya. Yang ini ya. Caranya seperti ini, baru kalian tekan. Nah. Terus kita akan pasang ininya, busanya. Dan ini hasilnya. Kabelnya cukup panjang ya.
kalian bisa lihat sendiri tampilnya. Oh, di sini ada kira-kira 5 head up when I act, head up that's a fact, never looking back, I'ma keep myself on track, keep my head up staying strong, always moving on, feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself to be the best, die with no regrets, live with every breath, see my message starts to spread, and I had so many dreams, when you. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.